gabung Atletico Madrid, Julian Alvarez pecahkan rekor penjualan termahal Manchester City. Lompatan karir Dani Olmo, tahun 2014 tinggalkan La Masia, tahun 2024 kembali ke Barcelona. Tolak Liverpool demi Chelsea, Caicedo ngotot itu adalah keputusan yang tepat. Resmi, inilah nomor punggung Joshua Zirkzee di Manchester United. Arsenal batal rekrut Mikel Moreno. Manchester City akhirnya sepakat melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid. Kepindahan Alvarez akan memecahkan rekor penjualan termahal The Citizen. Dikarenakan alasan Alvarez hanyalah striker nomor 2 setelah Erling Haaland di Manchester City. Situasi itu kabarnya membuat Alvarez ingin pergi dan mendapatkan menit bermain yang lebih. Atletico menyepakati biaya transfer dengan total 95 juta euro. Alvarez bakal menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Atletico. Dia diproyeksikan menjadi striker tim utama, pengganti Alvaro Morata yang pindah ke AC Milan. Perjalanan karir Dani Olmo mungkin tidak sepenuhnya mulus, tapi dia masih bisa menulis kisah yang berakhir manis. Kini, Olmo siap menantang babak baru bersama klub masa kecilnya, Barcelona. Disebutkan bahwa Barca harus siap membayar sekitar 55 juta euro ke RB Leipzig untuk transfer Olmo. Selisih 10 tahun bukan waktu yang singkat, tapi Dani Olmo membuktikan bahwa dirinya memang pantas bermain untuk Barca. Dia terus berjuang mengembangkan dirinya. Puncaknya, nama Dani Olmo bersinar pada Euro 2024 lalu saat membela timnas Spanyol. Gelandang Chelsea, Moises Caicedo, menegaskan keputusannya menolak Liverpool demi The Blues adalah keputusan yang tepat. Setelah cabut ke Chelsea, performa Moises Caicedo menurun. Penampilan The Blues juga amburadul. Di sisi lain, Liverpool tampil lebih baik. Meski demikian, Moises Caicedo tidak menyesal menolak The Reds demi The Blues. Itu keputusan yang sulit. Karena Anda tahu Liverpool adalah tim besar, namun Chelsea bersama saya selama berapa bulan dan saya merasa tidak bisa melewatkan kepindahan ini. Seru Caicedo pada laman resmi Chelsea. Zirkzee adalah rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Setan Merah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk memboyong sang striker dari Bologna. Meski transfernya sudah kelar di bulan lalu, Manchester United baru resmi mengumumkan Zirkzee, sang penyerang menggunakan nomor 11 di skuad Setan Merah. Ada kabar mengejutkan datang dari Arsenal. Klub asal London Utara tersebut dilaporkan mulai ragu untuk merekrut Mikel Moreno dari Real Sociedad. Dilansir Football London, transfer ini mengancam gagal terjadi karena ada sejumlah petinggi Arsenal yang kurang sreg untuk merekrut Moreno di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, sejumlah petinggi Arsenal. Itulah seputar informasi pilihan berita sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.